Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pegon yang telah kita pelajari sebelumnya. Tidak terasa kita sudah belajar pegon kurang lebih sudah belasan pertemuan ya. Mungkin sudah 1 bulan atau 1 setengah bulan kita sudah belajar menulis pegon. Nah, di pertemuan pada kesempatan kali ini saya akan memberi tugas saja. Jadi tidak saya beri materi, tapi materi yang kemarin akan saya beri tugas. Materi-materi yang kemarin akan saya beri tugas. Adapun tugasnya nanti saya tulis di belakang, soal-soalnya di belakang. Amal soleh, soal-soal yang nanti saya tulis di belakang itu diganti menggunakan tulisan pegon. Apabila ada pegon baku, dibakukan. Ya, seperti yang kemarin, silahkan mencari di materi kelas. Mulai dari alif sampai ya kan sudah kita beri cara membacanya ya. Berarti kalian sudah tahu itu cara membacanya apa. Dan nanti apabila di dalam soal yang saya berikan itu ada pegon bakunya, amal soleh juga ditulis pegon bakunya. Mungkin cuma beberapa soal ya, gak banyak. Itu ya. Jadi kita belajar lagi untuk menulis pegon, terus ditambah dengan pegon baku, pegon-pegon biasa, kemudian ditambah dengan pegon baku. Nanti soalnya tidak perlu ditulis. Soal tidak perlu ditulis, langsung jawabannya saja. Kemudian nanti setelah selesai difoto, kemudian dikirimkan ke bunda yang nomornya sudah ada di deskripsi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Bapak ada manfaat dan barokah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Banyak kata yang kurang berkenan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.